قوة إلا بالله. حي على الفلاح. Selesai sholat atau berbuka puasa, dan setelah selesai sholat maghrib saya akan berbagi suasana Masjidil Haram. Saat ini bertepatan dengan malam Jum'ah ya, ini termasuk Jum'ah pertama ya, suasana Masjidil Haram ketika bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini saya berada di Masjidil Haram Mekah Mukarramah, dan ini bertepatan dengan malam Jum'ah ya, menjelang detik-detik buka puasa dari Masjidil Haram. Ini Mas Hai berbagi suasananya. Masya Allah, ini di depan WC3 ya. Masya Allah, ini jamaah sangat membeludak ya di malam Jum'ah ini. Tentu saja karena bukan saja jamaah yang ingin sholat taraweh, tapi juga jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Dan Masjidil Haram masih membagi-bagikan, ini namanya hidangan untuk berbuka puasa ya, berupa air, kurma, kemudian roti, kemudian jus ya. Masya Allah, ini suasananya di depan pintu Malik Abdul Aziz. Dan ini ada satu pemandangan yang luar biasa, atau ada kabar baik bahwa pintu utama, pintu terbesar Masjidil Haram, yaitu pintu Malik Abdul Aziz atau King Abdul Aziz Gate, ini telah dibuka dan dijadikan pintu masuk jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh tentunya nih ya. Ini adalah pintu Malik Abdul Aziz, salah satu pintu utama Masjidil Haram. Subhanallah. Dan saat ini detik-detik menjelang azan maghrib. Allahu akbar. Allahu akbar. Inilah suasananya ya, buka puasa di malam Jum'ah. Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Allah.
Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah suasana buka puasa dari depan Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah ya. Ini kebetulan malam Jum'ah ya, jadi jamaah tambah semakin banyak ya. Insyaallah tabarakallah. Dan saya akan menikmati buka puasa mungkin di belakang sini ya. Nah, ini banyak sekali orang-orang yang namanya Gahwa. Saya akan menikmati buka puasa di sini karena tempatnya bersih. Ini di sini tempatnya bersih dan luas. Inilah saya akan mereview hidangan-hidangan dari Masjidil Haram. Ini adalah roti. Nah, ini air, kemudian asir, kemudian ini ada roti. Ini kemudian ada kurma juga ya, ini kurma. Nah, inilah menu, isi menu Masjidil Haram ya, yang disediakan oleh dari Masjidil Haram. Bismillah, saya akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa nasyukur. Masya Allah. Jadi kopi Arab itu harus disertai dengan ini namanya kurma ya. Jadi minumnya harus sama kurma. Rasanya mantap ya. Ini kahwa Arab. Kahwa Arab. Terus minumnya kahwa Arab ini enggak ada gulanya. Nah, gulanya ini dari kurma ini ya. Kurma ini sebagai gulanya. Bismillah, enak banget. Rasanya enak. Makanya orang yang terbiasa minum kahwa Arab akan kecanduan. Mantap. Apalagi kurmanya kurma mangkal seperti ini. Ini suasananya buka puasa di depan Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan banyak sekali orang-orang yang bersedekah di Masjidil Haram ini ya. Bersedekah roti. Unduh, fadal. Alas, katir. Hadir. Jadi jamaah tuh insya Allah di sini semuanya kebagian ya, insya Allah. Saya akan berbagi menjelang detik-detik sholat maghrib dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah ya. Kebetulan ini malam Jum'ah, insya Allah Jum'ah yang berkah ya. Masya Allah tabarakallah, jamaah banyak sekali yang melaksanakan buka puasa di Masjidil Haram ini ya. Insyaallah tabarakallah. Dan dari ribuan ya jamaah ini dapat jatah ini ya. Ini suasananya ya.
dari depan Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah. Suasananya ya. Masya Allah tabarakallah. Jadi bukan saja di pelataran Masjidil Haram, saya akan berbagi di ini di kawasan di bawah perhotelan ini, banyak sekali jamaah yang menikmati makanan di sini ya. Masya Allah tabarakallah. Muhammad Rasulullah sallallahu. Saya akan sholat dulu dan nanti saya sambung setelah selesai sholat maghrib. Ini sudah selesai sholat atau berbuka puasa, dan setelah selesai sholat maghrib saya akan berbagi suasana Masjidil Haram saat ini bertepatan dengan malam Jum'ah ya. Ini termasuk Jum'ah pertama ya, suasana Masjidil Haram ketika bulan Ramadan. Insyaallah tabarakallah, inilah suasananya. Dan ini menjelang detik-detik sholat jenazah malam Jum'ah dari Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah. Dan sekali lagi, bedanya di bulan Ramadan di malam Jum'ah ini dengan malam-malam yang lainnya, di malam Jum'ah ini petugas sangat tegas sekali ya. Di pelataran ini, kawasan luar ini, dilarang keras jamaah untuk sholat. Karena di kawasan pelataran luar ini hanya diperuntukkan orang berjalan atau tempat jalannya. Ini ya suasananya di depan KFC ya. Ini suasana setelah sholat maghrib dari Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah. Ini termasuk ini jamaah dari Indonesia ini. Bu, jamaah meneruskan buka puasanya dengan membeli makanan di depan Masjidil Haram ini ya. Ini khususnya KFC, dan di lantai 3 sana itu ada restoran-restoran untuk jamaah yang ingin meneruskan kembali ya, ingin merasakan menu-menu di kota Mekah ini, bisa naik ke lantai 3 ya. Lantai 3 di sana banyak sekali kita temukan restoran-restoran, mulai nasi kapsyah, mulai ikan laut ataupun daging, roti, sandwich dan lain semuanya ada di sana ya. Ini suasananya ya dari depan Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah. Ini suasana malam. Ini ya suasananya di pelataran ini setelah sholat maghrib. Jadi sebagian besar jamaah ini
setelah buka puasa banyak yang kembali ya, kembali ke hotelnya, ataupun untuk warga Mekah ada juga yang pulang ke rumahnya masing-masing ya. Ini suasananya di depan pintu 86 Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Ini suasananya. Insyaallah tabarakallah. Di malam Jumat ini tentu saja ini lebih padat dibandingkan hari-hari biasa ya. Apalagi ini mendekati hari ke-10 bulan Ramadan ya. Yang saat ini hari Kamis, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kota Mekah hari Kamis ini, malam Jumat ini sudah 6 hari melaksanakan puasa ya. Kalau Indonesia baru 5 hari ya, karena selisih sehari ya. Oke, itulah tadi saya berbagi bagaimana suasananya buka puasa atau Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Saat ini puasa menginjak ke 6 hari, sudah 6 hari. Dan Masya Allah, tabarakallah, malam Jumat ini Masjidil Haram semakin padat ya, seiring dengan mendekati hari ke-10 bulan Ramadan. Sekian tayang kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan manfaat para pemirsa semuanya. Dan jangan lupa apabila kalian juga dengan tinggi, silakan share di media sosial, berikan kasih dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Awi melaporkan dari kota suci Mekah Al-Mukarramah.